Dia tidur ngantuk. Jangan pernah bawa-bawa. Ampun, pernah. Oh. Hai, ketemu lagi dengan saya Yuswa Tamir. Jangan bosan-bosan ya. Lama enggak melihatkan wajah saya. Wajah saya sekarang makin gendut, makin jelek. Apalagi nih rambut saya ini banyak yang komplain. Eh, rambut kamu sekarang jelek ya. Ada kelihatan uban-ubannya ini. Banyak uban. Cuma nama. Kiri banyak itu. Wah, tangan. Ini kaya song. Ini sama tongo ah. Tongo lah, angcau kaya tongo lah. Ngajak ngomong. Dan ini setokan saya. Kalau yang ini buat bleaching. Kalau rambutnya warnanya hitam, itu harus di bleaching dulu untuk mendapatkan warna yang biru, misal biru, misal ini ungu atau hijau. Kalau yang buat yang warna lain dan lainnya, krem, yang suka krem. Jadi di bleaching dulu ya ini. Bleaching color. Di bleaching, jadi rambutnya itu kayak di biu bakso ya gitu. Ntar warnanya kayak seperti ini. Warnanya seperti ini. Terus setelah kali itu terus di double yang warna ini. Ntar warnanya bisa kayak gini. Kalau mau yang warna ini agak apa ya? Mau yang warnanya yang tebel, warnanya yang sangat biru gitu, perkiraan 30 menit 40 menit yang lama. Kalau warnanya yang samar-samar aja itu dibikin 10 menit 5 menit 7 menitan ya, 10 menitan sekitar kayak gitu udah cukup langsung dibilas ya. Kalau maunya yang kayak ini sangat biru kayak gitu sampai setengah jam, bahkan 45 menit 40 menitan oke lah bisa menghasilkan warna seperti ini. Kalau cuma remang-remang kayak gitu setelah di bleaching cuma 10 menit berapa menit 5 menit gitu cukup dah. Ini silakan saya sal, sekarang lebih suka pakai warna ini. Saya dulu suka hijau berwarna-warni, hijau biru kuning ke apa gitu. Ini agak kuningan ini. Kalau ini merah, sangat merah. Aku dulu juga sering, tapi sekarang aku lebih ini soalnya ini bagus buat kulit saya ya. Sama ini saya lebih suka ini. Kalau ini saya sekarang sudah kayak norak kayak gitu ya warnanya gini. Tapi awalnya sih norak sih, tapi kalau lama-lamaan ya bisa bagus. Soalnya kalau sering-sering dibilas kan makin agak putih-putihan kayak gimana gitu ya. Ya oke lah, yuk kita ikuti gimana cara saya mau melakukan penyemiran rambut. Siapkan satu mangkok ini ya, yang enggak dipakai bisa setelah dipakai bisa dibuang. Jalannya seperti ini. Terus ini pembleachingannya. Aku mau soalnya rambut saya sedikit. Saya maunya setengah aja. Dipakai dua kali. Berbentuk bubuk ya. Ini powder bleaching. Kalau beli yang nggak powder ada sih, cuman ini mereknya merahnya ini apa? Ini aku pakai separuh, terus ininya juga ambil separuh. Terus kita utek. Kita aduk sampai rata ya. Sekarang itu baunya sudah mencengat.
kita tata dulu rambutnya yang mau di bleaching ya. Saya nggak mau semuanya Kak Semer, saya cuma ambil segini. Nerusin yang kemarin itu aja. Cuma menerusin aja. Dan cukup akhirnya pun terus dibuntel. Tunggu. Kalau masalah bleaching itu biar menghasilkan lebih cepat putih, itu lebih lama lebih bagus. Misal 40 1 jam 1 jaman 40 menitan itu lebih bagus ya. Biar hasilnya ini cepat-cepat putihnya itu meresap. Jadi kalau di bleaching itu kalau lama dilamain itu lebih bagus. 30 menit. Waktunya dibuka-buka. Cuman dibuka kita aja ya, jadinya kayak gini kuning-kuning kayak gini. Kalau mau lebih putih itu di bleaching kedua sampai ketiga kali dibilas, terus dibilas, terus di headernya dikeringin, terus di bleaching lagi ya. Bleaching pakai ini. Kalau kamu punya merek lain ya nggak apa-apa, ini aku pakainya Miranda murah meriah gini. Terus kita keringin, seger banget. Terus kita hair dryer ya, hair dryer sampai kering. Masih segini ya, ini satu kali bleaching. Kalau mau yang lebih putih itu kedua atau ketiga kali bleaching, kan hasilnya itu lebih putih seperti ini. Karena saya mau mencampurin warna ungu, nggak tahu ntar mau sama mau warna ungu apa warna biru. Bentar, masih lama. Simak video selanjutnya ya buat mendapatkan tutorial warna rambut yang berikutnya. Besok saya akan upload lagi. Bye bye, sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.
Itu tamis.